Sementara itu, pemirsa, seorang wanita malam tadi ditemukan tewas di kamar hotel di Tasikmalaya, Jawa Barat. Terdapat sejumlah luka di bagian tubuh dan leher. Diduga korban tewas dibunuh. Polisi langsung menuju Hotel Daya Grand di Jalan Brigjen Sutoko, Kelurahan Linggajaya, Kota Tasikmalaya. Unit identifikasi langsung melakukan pemeriksaan di kamar 106, tempat mayat ditemukan. Korban OS 34 tahun diketahui warga Kampung Babakan Bandung RT3, RW 13, Kelurahan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban diduga masuk ke kamar hotel pada Selasa dini hari bersama seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Korban ditemukan pertama kali oleh seorang pegawai hotel dengan posisi wajah tertutup bantal dan tubuh ditutupi selimut. Hasil identifikasi polisi, pada tubuh dan leher korban ditemukan sejumlah luka memar. Jenazah langsung dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya.